Mas, kira-kira kalau 2 cup nih yang dicari apa Mas kalau buat diri? Kita sekarang udah di Duta Motorsport Bekasi nih sama Mas Widi dari Duta Motorsport. Nah ini kita lagi mau prepare buat ngedyno motornya Om Andre nih. Mas, kita mau ngobrol sama Mas Widi sebentar. Mas, kira-kira kalau 2 cup nih yang dicari apa Mas kalau buat diri? Horsepower sama grafiknya. Dari horsepower sama grafiknya ya? Iya. Nah ini kan keadaan before ya Mas ya, gitu kan, ini kan belum di tuning nih, jadi nanti berarti kita setelah kita dyno baru kita melakukan nurunin mesin segala macem, lalu baru kita balik lagi nanti ke Mas Widi lihat hasil finalnya setelah di bore up sedikit. Oke, yuk langsung aja nih, udah mau persiapan. Itu standar tadi kita dapetnya 6,8 ya. Ingetin 6,8. Itu datanya dari situ tuh di monitor. Halo Bro Ensis, ini hari kedua. Kemarin kita habis dyno, sekarang kita mau bongkar. Benar-benar kita mau turunin mesinnya hari ini, ya kan? Nah, ini juga udah mau dekat lebaran. Kita mau turunin semua mesinnya, kita naikin dulu ke bike lift. Terus nanti kita cekin satu-satu kemungkinan part-part apa yang bisa kita upgrade ke Polini dan Malosi. Oke? Okay? Nah, sekarang ini proses kita mau turunin, naikin ke bike lift. We'll be right back.
bongkar nih, ini mesinnya Om Andre. Ternyata bloknya udah Malosi yang MK4. Jadi bedanya MK4 dengan yang seri sebelumnya itu adalah kalau yang MK4 ini dia sudah ada lubang untuk direct intake. Nah, jadi ini sekarang masih pakai dari pengisapannya, masih pakai dari langsung dari crankcase, belum langsung dari blok. Tuh, ini masih ketutup, ini dibuka. Oke. Nah, sekarang ini kita lagi coba diskusi, mau kita direct-in langsung yang lubang pengisapan lamanya yang di crankcase kita tutup atau kita direct-in langsung gitu loh. Tapi ini udah ketahuan bahwa bloknya ini sudah Malosi ya, udah racing ya gitu. Ini kondisi motor kayak mesin udah kita bongkar nih. Setelah kita check and recheck, ada bagian retak di bagian crankcase baut. Ini mungkin sebelumnya ini pernah dilem-lem ini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Misalkan kondisi kita gak kita bongkar ya, nah ini sih mungkin aman lah ya. Penting gak kita bongkar lagi nih, karena mungkin ini udah dipaten. Retakan kedua ada di bagian bawah deket selahan atau engkolan nih kondisi ini. Sebelumnya kemarin sih ada sempat rembes oli. Nah, pas kita cek and recheck kondisinya ada di sini nih. Ini bekas retak juga ini. Marah ya? Kak, udah diringanin ini. Iya, udah biar enteng. Udah dibandul juga. 3 titik lagi. Mana? Nah, Francis, sekarang kita lagi mau bawa crankcase-nya sama apa ya? Krakasnya ke tukang bubut. Kita udah sampai di tempat tukang bubut nih. Yuk, mau ngebubut crankcase sama krakasnya, kita lihat gimana. Jadi telah dilas, walaupun lu nambah las, ini pasti naik nih. Iya. Ini pun akan naik, artinya begitu lu pasang, nanti bocor. Gimana cara supaya nggak bocor, dimiling, diratain gitu. Iya. Sebenarnya mau nutup ini, nggak jadi. Cuman paling pakai kan di sini nanti ada tutup dari Malosinya. Pada akhirnya kita memutuskan kita pakai krakas racing, kita ganti karena krakas yang lamanya sudah tidak layak untuk dipergunakan. Oke, Bro and Sis, hari ini kita udah dapat kiriman langsung dari prinsipal kita, Polini dan Malosi. Dua-duanya udah ngirimin part based on request dari Om Andre yang akan kita mau bikin racing street performance nih buat Vespa small frame-nya. Nah, sekarang kita unboxing yuk. Apa aja sih part-partnya Om Andre yang mau kita ganti ini buat small frame-nya motornya Om Andre? Malosi dulu deh, kita buka. Ini dari Malosi.